Allah. Saya laporkan kondisi lapas Cianjur pada hari ini, per hari ini berjumlah warga binaan 729 orang dalam keadaan aman, sehat, dan lengkap. Tugas kita juga demikian, jumlah 94 itu sehat, alhamdulillah. Untuk penanganannya kita pastikan posko-posko kebutuhan khusus seperti yang pasti wajib adalah pos dapur umum, pos kesehatan, lalu pos pelayanan ini contohnya di belakang itu tetap berjalan dengan baik. Lalu dalam kondisi darurat ini kita siapkan juga komunikasi via telepon untuk warga binaan mengabarkan keluarganya, masyarakat ya, keluarganya. Begitu juga yang keluarga di luar, kita siapkan pos pengaduan. Memang ini nanti konsepnya 10 hari ke depan. Lalu di 11 hari insya Allah lah, kalau stabil ada warga binaan yang ingin berkunjung melihat secara langsung, kami fasilitasi lah. Siap.